Anda hanya menyerahkan berita, terserah media itu mau dibikin apa. Ya, yang penting fakta fakta ada dan segala macam. Saya harapkan adik-adik semua terus saja belajar. Jangan lagi hari ini satu pembelajaran yang luar biasa. Kapan kita bisa seri seperti ini, baru kita bisa bikin cara. Selamat kepada teman-teman sekalian, para apa namanya penyedia hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Jabat saya Pemerintah Dia Seperti Info, Kepala Kantor Pemerintah Goa yang baru saya kenal putih. Sebelumnya saya di Pemerintah Dama Tanggala sama 8 tahun. Terkait dengan insan peron, saya sebelum saya di Tanggala, saya adalah Pemerintah di Bumas. Saya dengan kakak dengan teman-teman media itu, saya tidak pernah takut apa namanya berpindah. Oleh karena itu, saya mohon saya memperkenalkan diri ini supaya teman-teman wartawan kita kalah itu tidak ada 70 rakan wartawan diikutin oleh Pak Mati dan Pak Garisi Enyal. Kalau sampai Pak Garisi yang nanti dia itu, alhamdulillah akan bermitra. Terkait dengan itu, Pak tadi saya akan menangkap di terkait dengan Undang-Undang 1999 tentang pers. Di situ ada dikatakan bahwa wartawan bisa ditindak bila mana berita yang diangkat itu tidak benar. Yang kedua, pihak yang diberitakan mempunyai hak jawab. Kami bukan masuk di masalah-masalah di sini karena mengelola uang negara. Mengelola uang negara itu tentu saja adalah kegiatan-kegiatan yang harus kami melakukan, kami membuat dalam agenda-agenda ini. Ya boleh jadi mungkin dari uang negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.